Dalam solat asar berjemaah pada rakaat kedua imam tinggal baca tayak. Bila rakaat ketiga imam duduk dan baca tayak, mungkin imam tu teringat rakaat kedua kau. Apa yang perlu dibuat oleh makmum? Makmum tegur. Patutnya imam rakaat kedua duduk tayak, rakaat ketiga juga duduk. Rakaat kedua dia naik terus. Nah, orang sekabu kau, imam ni manusia, jangan marah ke dia. Ada orang yang marah, imam salah, ramai imam salah. Lah, manusia. Nampak? Yang tidak salah Allah. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Mengatuk pun tidak, tidur pun tidak. Nah, dah imam manusia biasa salah. Serabut perut, meleber di bini. Biasa lah, tak ingat kunuk. Nampak tak? Pening pala mikir borang saya dah, piti tak boleh. Nah, jadi tahiyat dah ingat terus naik berdiri. Jadi bila naik berdiri, maka boleh makmum nak baca tayak, tak ada masalah, lepas tu kejar imam. Tapi bila imam sudah turun pulak baca tayak rakaat ketiga, maka ini sudah salah pada sembahyang lho. Maka atas makmum Nabi kabadah at-tasbih, nampak? Lirrajul, dan bagi laki-laki itu tasbih. Subhanallah, tegur gitu. Neh, bila subhanallah tu imam pun, Allah ku salah dah. Naik semula, tinggal tayak. Kalau sengaja, batal sembahyang kerana sengaja duduk tayak pada tempat yang tidak ada tayak. Neh, tegur dengan subhanallah. Neh, kalau kain cari nak tegur ke ni? Payah kot. Nak? Tu imam kau sujud pertama tu, berok bunyi. Siapa cari kain? Nak tegur gua ni? Ataupun ada tahi cicok atau piyoh dia setepek tahi ayam muna. Nah, atas sokok. Nak tegur gua ni? Subhanallah. Gerti tak? Kita mayang. Nah. Orang tegur, subhanallah. Dah kenapa? Kita buat betul lah tu. Jadi kalau hak batal ada imam, tak payah tegur. Tegur apa dia rosak dah. Contoh, hak kain cari tadi. Nak, punggung cari dah. Nampak ni? Betul belakang. Nampak? Dengan parut-parut nampak apa ni? Kudi-kudi. Dah. Jadi batal lagi semayang. Batal dah batal, mu tegur dia ni. Dia batal dah. Nah, jawabnya, pergi duduk sebelah imam. Imam pun tubik. Orang duduk sebelah mana mu kena tubik. Mu batal dah. Kalau kita tak semayang, imam salah rakaat ketiga, ni duduk rakaat, ingat ke rakaat keempat tayak akhir. Contohnya kita tengok bini kita semayang tiga rakaat semayang subuh, naik rakaat ketiga contohnya, kita nak tegur ke ni? Kita laki dia tepuk tangan kabar je lah, faham? Mana tiga rakaat subuh ha? Kata gitu. Dah tak kacau orang semayang tak? Tolong orang semayang. Kerana kita tegur tu supaya semayang dia jadi molek ke jadi tak molek? Boleh tegur. Jangan subhanallah. Kawan tu naik tiga rakaat subuh, laki kata subhanallah. Subhanallah. Bini kata menatang dia. Dia dah lapor ni. Dah duk mikir mendapa, mendapa, mendapa. Subhanallah. Subhanallah. Dak anda tu. Dak bini memang dak erti, dak erti. Dak tengah baca Fatihah. Subhanallah. Kenapa rosak dak tahu. Nah. Dalam bini tanya, "Kenapa?" Bunuh habis. Jadi tu kabar dia semayang awak lebih serakaat tu. Dia pun turun balik. Bukan kacau semayang, kacau semayang lain. Faham? Kacau semayang tu tegur dan bantu ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Boleh cakap gitu. Kacau orang semayang ni kita perkara yang tak ada kena-kena dengan semayang. Tak? Laki tengah semayang, bini mari kat laki. Bini laki tengah baca Fatihah. Laki mari, "Bang, anak kuci tu bawah pasu tu." Tu haram kacau orang semayang. Tak? Kerana nak kabur anak kuci selit bawah pasu tu wajib tak lah untuk batu orang semayang. Tak ada kena-kena. Ha tu haram ganggu orang semayang.